Ternyata memasang sebuah custom ROM di HP Google Pixel 3 itu tidak semudah memasang kolor dan kaos kutang, Bun. Oke, Bun, seperti biasa balik lagi sama gua Bang Ojan, tukang daging sapi gelonggongan, Bun. Nah, video hari ini Bang Ojan akan sedikit cerita memasang sebuah custom ROM yang bernama ROM RR di HP Google Pixel 3, Bun. Dan sekalian aja sama Bang Ojan bakalan di-review custom ROM ini. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan video tentang custom ROM dan tentang permodolan di dunia root, jangan sungkan, Bun. Mendingan kalian di-subrek aja dulu daripada nanti kalian ketinggalan info janda sebelah yang sekarang ini deket sama anak Pak Lurah. Mungkin kalau misalkan kalian salah satu pengguna HP Google Pixel 3 itu pasti bakalan panik atau seenggaknya menghela nafas, Bun, di saat kalian ingin memasang sebuah custom ROM di HP Google Pixel 3. Nah, kenapa harus panik? Karena kenyataannya memasang sebuah custom ROM di HP Google Pixel 3 itu nggak hanya bermodalkan file ROM dan file GAPS aja. Jadi nggak cuma dua itu aja, Bun. Melainkan otak yang sedikit encer dan nggak mikirin perawan yang lagi pada mandi di sisi selokan. Nah, karena memasang sebuah custom ROM di HP Google Pixel 3 ini itu berbeda-beda caranya, Bun. Ada yang lewat custom recovery, ada yang dipasang lewat platform tools, ada juga yang dipasang lewat seed load atau CD load. Dan untuk bahannya juga, kalian membutuhkan file ROM, terus membutuhkan file GAPS, membutuhkan file image, dan file partisi vendor yang sesuai dengan ROM yang kalian pakai, Bun. Kalau misalkan bahannya kurang atau stepnya salah, maka HP Google Pixel 3 kalian bakalan ada di syurga, Bun, atau wasyalam. Pengalaman memasang sebuah custom ROM yang bernama ROM RR Android 10 itu emang sedikit memakan waktu, Bun. Siang, malam itu Bang Ojan harus siap di layar komputer, meski HP Bang Ojan yang satu lagi itu berisik sama angsuran yang lagi nunggak, Bun. Nah, setiap Bang Ojan pasang sebuah custom ROM yang bernama RR itu di HP Google Pixel 3, maka HP Bang Ojan itu pasti bakalan kena encrypt, Bun, atau si memorinya itu berubah menjadi 0 MB, dan hasilnya HP Bang Ojan itu pasti bakalan break. Nah, untuk melepas encrypt di HP Android, maka kita harus format data lewat custom recovery. Bener kan? Nah, di saat Bang Ojan melakukan format data, maka OS itu pasti bakalan ikut terhapus, Bun, dan hasilnya HP Google Pixel 3 Bang Ojan itu masih tetap break. Nah, Bang Ojan terus ulangi dan ulangi sampai sehari semalam itu nggak ketemu caranya. Ternyata ROM ini harus dipasang lewat custom recovery, dan di saat terkena encrypt, maka kita harus melanjutkan memasang ROM ini lewat ADB seed load atau CD load. Jadi memasang ROM ini tuh harus dua kali, Bun, dengan cara yang berbeda. Nah, aneh juga kan? Nah, setelah berhasil terpasang, ternyata HP Bang Ojan masih tetap break, Bun. Loh, apa yang salah? Sedangkan stepnya itu udah bener. Ternyata kesalahannya adalah dari vendornya, Bun. Jadi jika kita ingin menggunakan ROM RR Android 10 ini, maka kita harus menggunakan vendor versi Kiki 3A Android 11, Bun. Jadi Bang Ojan harus melakukan flashing ulang HP ini ke Android 11 dan dilanjutkan memasang custom ROM RR Android 10. Oke, setelah Bang Ojan ulangi step-stepnya, sampai Bang Ojan lupa mandi dan lupa makan, dan akhirnya HP Bang Ojan bisa nyala ke bot animasi, Bun. Nah, setelah Bang Ojan pasang custom recovery yang tujuannya akan memasang sebuah Magisk Manager dan ingin melakukan root, nah, HP Bang Ojan itu break lagi, Bun, dan memorinya 0 MB. Entah ujian apa lagi yang menimpa Bang Ojan. Nah, ternyata kalau misalkan kita ingin memasang sebuah custom recovery di custom ROM RR ini, maka kita harus menggunakan boot image milik LandEgg OS versi 18.1. Nah, kalian ada kepikiran ke situ nggak? Atau sama sekali nggak kepikiran? Ya sama Bang Ojan ke stres. Tapi berkat support dari para janda yang semangatin Bang Ojan buat memasang custom ROM ini, dan akhirnya ROM ini sudah berhasil terpasang dan sudah menggunakan custom recovery. Nah, untuk waktu yang Bang Ojan butuhkan untuk memasang sebuah custom ROM ini adalah 1 hari 12 jam, Bun. Karena Bang Ojan nggak nemu di mana-mana caranya. Nah, cara memasang custom ROM ini itu belum ada, jadi belum ada yang share ROM ini, Bun. Oke, daripada banyak ngebacot udah kayak tukang salep, mendingan langsung aja kita gas review, Bun. Nah, karena custom ROM di HP Google Pixel 3 itu termasuk jarang banget, dan meski ada juga pasti Android 11 atau Android 12. Jadi Bang Ojan pakai custom ROM RR Android 10 unofficial. Sebenarnya untuk official ataupun unofficial itu sama aja dan gak ada bedanya sama sekali, Bun. Hanya berbeda dari si pembuatnya aja, jadi si orang yang ngebuatnya. Meski unofficial, ya selama kita pakai itu gak ada masalah dan gak ada kendala sama sekali, ya kenapa enggak, Bun? Sebenarnya Bang Ojan juga agak sedikit bingung sih, apa kelebihan dari custom ROM Android 10 ini?
Sampai-sampai Bang Ojan itu harus ngeluarin indra ketujuh Bang Ojan untuk memasang sebuah custom ROM Android 10 ini, Bun. Nah, selama Bang Ojan menggunakan custom ROM ini, nggak ada yang spesial dan ya nggak ada yang harus dilebih-lebihkan, Bun. Karena ROM RR Google Pixel 3 ini, Android 10, itu masih sama aja seperti ROM basis OSP pada umumnya. Cuma kelebihan yang ada di custom ROM Google Pixel 3 ini, meski menggunakan sebuah custom ROM, tapi semua aplikasi bahkan kamera itu masih menggunakan stock ROM, yaitu Google Camera, Bun. Nah, berbeda lagi seperti kita memasang sebuah custom ROM di HP Xiaomi ataupun Asus. Biasanya kamera yang dipakai itu adalah kamera basis OSP. Jadi agak-agak sedikit burik dan terkadang emang sedikit ngeblur juga, Bun. Nah, untuk fitur-fitur yang bakalan kita dapatkan di custom ROM RR Android 10 Google Pixel 3 ini, ya sama aja seperti custom ROM RR yang ada di HP lain. Contohnya adalah Xiaomi ataupun Asus, Bun. Jadi di saat kita masuk ke dalam setelan, kita bakalan dikasih fitur yang bernama RR Tools. Jadi fitur itu adalah fitur stoknya dari custom ROM basis OSP. Cuma kelebihannya di saat kita masuk ke setelan keamanan, di sini kalian bakalan menemukan banyak banget keamanan, Bun. Contohnya adalah keamanan PIN, terus di sini ada keamanan pola, terus ada fingerprint, ada face unlock, dan semuanya bisa dipakai. Nah, sedangkan di saat kalian menggunakan stok ROM, itu face unlock kagak ada, Bun. Jadi Google Pixel 3 ini nggak menyediakan face unlock di stok ROM-nya. Entah kenapa alasannya, jadi keamanan itu dihapus. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan custom ROM, nah untuk keamanan face unlock ini kalian bakalan bisa menggunakannya, Bun. Cuman ada kekurangan di custom ROM RR Android 10 Google Pixel 3 ini, Bun. Jadi kalau misalkan kita bermain game ataupun si HP-nya itu sudah panas dan sudah mencapai 48 derajat Celcius, maka si HP-nya bakalan ngerestart sendiri tanpa bilang dulu, Bun. Jadi ibaratnya udah kayak pacar, tapi dia pengen jalan sama temennya, jadi nggak bilang dulu. Oke, mendingan langsung aja kita unggas di game Genshin Impact Cek Rata Tanah. Nah, di sini Bang Ojan nggak pakai modu magis apapun, jadi ini masih bawaan dari ROM-nya, dari RR Android 10 Google Pixel 3. Dan di sini gue menggunakan grafis yang lumayan rendah sih, soalnya si HP-nya itu panas. Kalau misalkan HP-nya panas ya nanti bakalan ngerestart sendiri. Nah, untuk grafis yang gue dapat, meskipun di sini grafisnya agak sedikit kurang, tapi pokoknya resep banget, Bun. Jadi ya nggak aneh juga sih, Bun. Banyak banget user yang pengen banget grafisnya tinggi, tapi FPS-nya itu benar-benar mulus. Soalnya kalau misalkan kita bermain game dan grafisnya itu benar-benar keluar, apalagi si efek-efeknya itu keluar, jadi kelihatannya kayak yang seru aja gitu. Di sini grafis rendah aja, ya Bang Ojan lumayan puas sih. Tapi kalau misalkan untuk opini Bang Ojan atau referensi Bang Ojan, custom ROM ini nggak cocok buat bermain game, Bun. Soalnya setiap Bang Ojan main sekitar 10 atau 15 menit, dan si HP-nya udah sedikit mulai panas. Jadi si HP-nya ngerestart sendiri aja gitu, tanpa bilang dulu. Apalagi kalau misalkan game yang kita mainin itu adalah game Mobile Legends ataupun game PUBG. Ya tahu-tahu nanti kita malah AFK, dan nanti dilaporin lagi sama janda sebelah. Tapi ya selama Bang Ojan pakai custom ROM RR Android 10 unofficial ini ya aman-aman aja sih buat daily, cuman ya kurangnya buat game aja. Kalau misalkan untuk performa ya gua acungin jempol lah, mantap banget. Cuman ya itulah kekurangannya. Sebenarnya banyak banget pasukan sabun yang kurang tidur, dia berkomentar, "Kenapa HP Google Pixel 3 itu nggak di stock ROM aja? Kenapa harus pergi ke custom ROM? Dan kenapa harus menggunakan custom kernel? Sedangkan kita menggunakan stock ROM aja itu udah enak banget untuk bermain game." Ya seperti yang sudah Bang Ojan jelasin ya, Bun. Kalau misalkan Google Pixel 3 di stock ROM dan kita bermain game, maka si HP-nya itu bakalan ngerestart sendiri. Jadi Google Pixel 3 kalau misalkan di stock ROM itu ada throttling-nya, yaitu 48 derajat Celcius. Maka si HP-nya itu pasti bakalan ngerestart kalau misalkan si suhunya sudah mencapai segitu, Bun. Ya lagian gitu, siapa yang demen pas lagi bermain game si HP-nya tiba-tiba ngerestart sendiri tanpa bilang dulu, kan? Oke, semoga aja video Bang Ojan ini bisa menjadi inspirasi buat kalian ataupun bisa menjadi gambaran buat kalian kayak gimana sebuah custom ROM RR Android 10 unofficial di Google Pixel 3. Ya gambarannya ya kayak gini. Kalau misalkan untuk bermain game ya enak-enak baik, benar-benar lancar, cuma kekurangannya yaitu bakalan ngerestart di suhu 48 derajat Celcius, bukan derajat Celcius. Ya Bang Ojan juga masih belum paham atau belum nyari gimana caranya ngatasin resah sendiri di custom ROM RR ini. Ya kemungkinan Bang Ojan bakalan gimana ya, bakalan nyari lagi custom ROM yang lain yang mungkin lebih worth it lagi, yang mungkin lebih enak lagi di Google Pixel 3 ini, Bun.
Yang pastinya sih ya nggak akan balik lagi ke stokroom. Oke, sepertinya cukup sekian Bang Ojan ngejelasin semuanya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bro.